seperti yang Anda lihat. Setelah itu setrika. Oke, kira-kira seperti itu ya. Disetrika. Kemudian ada bekasnya. Ini adalah bekasan setrika. Nanti saya akan membuat gorden dengan bekas setrika itu. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Next video. Halo pemirsa YouTube, ini yang sudah saya beri tanda tadi, bagian bawah saya akan setrika bagian ini. Lipat ke bagian bawah, bagian besarnya, kemudian setrika. Kira-kira seperti itu. Kemudian lipat lagi bagian 10 cm dan dibatasi dengan 4 cm. Seperti yang Anda lihat. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke? Ini adalah cara mudah jika Anda sulit mengerjakan tutorial yang saya buat. Setrika. Kemudian lipat lagi. Setelah dilipat, setrika. Kemudian lipat lagi.